pada saat proses pembuatan LP. Jadi kami masih dalam tahap penyelidikan. Setelah kita tahu siapa yang melakukan, ternyata yang bersangkutan melakukan hal tersebut, sehingga kami lakukan penyidikan dan kemudian yang bersangkutan datang ke sini dalam rangka kami periksa. Namun statusnya masih sebagai saksi itu. Dan kemudian yang bersangkutan mengajukan restoratif justice dan alhamdulillah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan restoratif justice di bulan September ini. Itu kejadiannya pada siang hari. Yang bersangkutan itu ada tamu yang mencari dari orang tuanya untuk perihal terkait dengan masalah pribadi, namun kebetulan langsung si Fadelnya ini yang mendatangi dan menanyakan maksud dan tujuan, namun direspon dengan tidak baik sehingga ada pemukulan dengan tangan kosong yang mengenai di bagian leher dari pelapor. Itu ada permohonan dari yang bersangkutan, terlapor ini, dia mengajukan untuk dilakukan restoratif justice atau diminta dimediasikan. Kemudian dari pihak korban atau pelapor mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan mau untuk bersepakat tidak melanjutkan dan juga mencabut laporan. Jadi untuk yang kasus yang kedua ini memang diselesaikan di Polsek Pesanggerahan. Gitu. Jadi tidak kami limpahkan ke Polres. Jadi untuk si Vandel sendiri itu pada saat proses IRJ-nya itu didampingi dari orang tua. Kemudian untuk dari pelapor atau korban itu didampingi dari lawyernya. Proses IRJ-nya itu pada tanggal 17 September 2024 itu dilaksanakan di ruang unit Satreskrim Polsek Pesanggerahan. Jadi pada saat itu ya kan, ada mungkin dia NM itu dapat kabar burung ya, itu nggak ada namanya penjara, nggak ada di penjara, dan Fadel main ke situ, hanya main ke dalam sana ke polisi, nggak ada. Kalau ditahan nggak mungkin 2 hari, pasti 2 bulan. Seminggu enggak, kan kemarin kita ketemu 2 hari, kita 2 hari ketemu sama video call juga sama Loli. Tapi itu menjadi kewenangan daripada aparat kepolisian yang bisa menyampaikan prosesnya seperti apa. Hari ini ada saksi juga diperiksa ya, Bang? Hari ini ada saksi yang luar biasa sekali, yang di luar perkiraan saya, tiba-tiba dia mau. Dan dia yang banyak tahu, bukan berkomunikasi via HP atau WhatsApp. Dia bersama-sama dengan Loli. Siapa? Biar saja saya harus lindungi namanya. Yang jelas lebih dari satu. Ini bukan fakta baru, karena ini fakta-fakta yang memang dia yang lebih tahu. Kejadian, jadi gini, ada beberapa kejadian dengan saksi sendiri-sendiri. Ada kejadian bulan April, ada kejadian bulan Mei dan Juni. Itu saksi bercerita sendiri-sendiri. Ada satu saksi yang bercerita bulan April, ada saksi yang bercerita bulan Juni. Semuanya ceritanya itu sinkronisasi. Kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gua lindes deh. Kalau nggak ada hukum di Indonesia ya. Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi apa? Aman, Bang Wasa. Biar menjadi proses hukum aja. Ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi dia berkomunikasi langsung, bertemu dan berjalan bersama. Jadi dia yang menceritakan dari awal. Jadi ya itu yang dikatakan Niki, dia begitu mendengar, ini kalau nggak ada hukum udah selesai nih. Saya pakai hukum sendiri kali. Kalau masih parodi atau cuman suara-suaranya dijadiin lucu-lucuan masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah mukanya Laura diedit, di ngenyek-ngenyek, ya saya laporin lagi. Itu aja. Kalau saya bisa laporin Indra Tarigan gara-gara ngedit fotonya Laura, kenapa saya nggak bisa ngelaporin yang lain juga? Nah, sidang hari ini cukup ya, cukup menegangkan. Dan cukup juga mengherankan, karena pertama begini, tadi hakim tunggal meminta untuk ditunda 2 minggu, tapi kami sudah menyampaikan ya keberatan kalau seandainya 2 minggu. Cuman alhamdulillah tadi hakim tunggal mengabulkan, ya oke, akhirnya ditunda 1 minggu. Nah cuman tadi yang agak menegangkan dan mengherankannya, tadi
Hakim Tunggal mengatakan dengan tegas melarang ada media meliput. Kecuali kalau seandainya media harus izin dulu. Katanya izin dulu ke Humas, kalau Humas mengizinkan baru boleh diliput. Nah, ini kan heran ya. Mengherankan kenapa kok baru kali ini? Saya sudah ratusan kali sidang. Biasanya media itu hanya menyampaikan ketika sidang dimulai, angkat tangan, izin meliput, selesai. Tapi tadi langsung diarahkan harus ke Humas dulu. Karena Hakim Tunggal mengatakan khusus perkara ini saya katanya diperintahkan ketua untuk kalau seandainya ada media harus izin dulu. Nah, ini kan cukup mengherankan. Tadi juga hampir bersih tegang dengan anak media. Cuman alhamdulillah ya bisa direda. Cuman agak heran aja gitu. Kenapa mesti tunda? Seandainya ya hari ini dia hadir dan ingin memang mengungkapkan kebenaran, kan harus hadir aja. Lucu kalau seandainya pihak dari kepolisian berharap masyarakat sadar hukum, tapi dia memberikan contoh seperti orang yang tidak paham tentang hukum. Nah, jadi itulah, jadi saran dan kritik saya ya terhadap Pak Kapolri, ya rasa-rasanya sekarang ini saya yang terpanggil mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian agar mereka taat hukum dan sadar hukum. Saya jujur aja, saya secara pribadi sangat optimis ya. Makanya saya nih jujur aja nih, saya menantang mereka untuk hadir di persidangan membuktikan kalau memang handphone itu ada keterkaitan dengan kejahatan ya, karena syarat barang itu disita harus ada syaratnya, apakah digunakan untuk melakukan kejahatan, apakah dipersiapkan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan. Nah, jadi saya menantang nih kan, saya menantang mereka untuk membuktikan di pengadilan. Karena begini, yang melakukan penyitaan itu adalah Polda Jawa Barat. Tapi anehnya Kapoldanya tidak pernah speak up lah. Apa nih yang terjadi 2016? Enggak. Malah mantan Kapoldanya iya. Nah, yang melakukan penyitaan ini adalah Polda Jawa Barat. Tapi yang selalu muncul di media adalah Pak Kapolri. Walaupun ya secara hukum yang bertanggung jawab itu adalah Kapolri. Nah, cuma saya juga pengen juga artinya menyentil juga lah Polda Jawa Barat. Artinya saya tarik juga lah agar mereka juga hadir di situ menjelaskan apa sih alasan dari mereka kok sampai dengan orang dihukum ya seumur hidup, tapi ada bukti yang bisa memastikan peristiwa ini sebenarnya apa dan siapa pelakunya, kenapa nggak dibuka. Nah, saya juga pengen menguji kan Polda Jawa Barat sama Mabes Polri. Kalau minggu besok tidak hadir, saya minta perkara diteruskan ya, sama seperti Hakim Eman Sulaiman. Saya angkat kasih jempol tuh, kasih jempol 4 buat Hakim Eman Sulaiman. Kenapa? Ketika Polda Jawa Barat tidak hadir, dia mengatakan dengan tegas kalau minggu depan tidak hadir, jalan. Nah, saya juga berharap kalau minggu depan tidak hadir, jalan. Nah, tanpa ada perlawanan. Udah gitu aja, simpel aja. Ya, kita berharap sih berharap, tapi harus ada ketegasan juga.